Halo para pemerhati dapur kakek semua dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kakek di dapur kakek. Pada hari ini kakek mau masak kerang. Kerang dimasak dengan saus tiram ya. Selamat menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Juga tombol loncengnya dihidupkan agar Anda semua tidak ketinggalan video-video yang kakek upload setiap hari. Selamat menyaksikan. Pertama-tama bawang putihnya kita masukkan, bawang putih yang sudah kita cincang-cincang. Kemudian bawang bombay kita masukkan juga ada daun salam dan lengkuas sedikit. Kita gongso sampai harum. Kemudian kita masukkan tomat. Dan ini kita masukkan daun jeruk 2 buah ya, ini supaya 2 lembar maksudnya, supaya harum. Daun jeruknya kita masukkan. Ini sementara di kompor yang sebelah kita godok kerangnya supaya matang. Karena kakek beli dari pasar tadi kerangnya masih mentah, jadi kita godok dulu. Nah, ini kaldunya boleh kita masukkan ke dalam wajan sebagai kuahnya ya. Kaldunya kita masukkan sedikit ke dalam wajan. Kemudian kita kembalikan ke kompor yang sebelahnya agar matang sempurna. Kita kembali ke wajan, kita masukkan kaldu bubuk secukupnya. Kaldu bubuk secukupnya. Juga merica bubuk atau lada bubuk. Kita masukkan sedikit. Lalu sebagai penambah pelengkap, kita masukkan jagung muda. Jagung muda kita masukkan. Lalu kita masukkan saus sambal. Saus sambal ditambah dengan saus yang pedas itu yang bermerek ya, yang botolan. Kita masukkan juga. Kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita masukkan bukur atau kerang yang sudah kita godok tadi, sudah matang ini. Kerangnya tinggal kita kasih saus campur dengan saus yang kita masak tadi ya. Ini lebih enak lagi kalau ada nanas, buah nanas juga dicampurkan, wah lezat pokoknya. Kita aduk-aduk sampai merata. Sudah matang tampaknya, ini sudah meresap semua, tinggal kita angkat. Oh ya, ada daun bawangnya, lupa ini. Daun bawang ini lebih bagus kalau di penyajian ya harusnya. Jadi dia tidak layu. Kemudian kita siapkan piring saji. Nah, tampak cantik kalau sudah kita sajikan, menggoda selera. Kerang bukur ya, ini banyak vitaminnya, sangat bermanfaat untuk tubuh. Selamat mencoba kepada Anda semua, gampang sekali membuatnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Nah, itulah tadi video kakek pada hari ini, yaitu memasak kerang dengan saus ya, saus sambal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan terima kasih juga yang sudah memberikan subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di video-video kakek selanjutnya. Dadah.